Hai, saya Robin. Halo semuanya, ketemu lagi bersama saya, Robin. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas produk terbaru. Apakah itu? Ini dia, Redmi Pad Pro dari Xiaomi. Oke, ada apa aja di dalamnya? Mari kita unboxing. Oke, inilah dia perlengkapan yang ada di dalam dusnya Redmi Pad Pro. Redmi Pad Pro ini memiliki layar 12,1 inch dengan refresh rate 120Hz, resolusi 2,5K. Ditenagai oleh Xiaomi HyperOS dan juga memiliki prosesor Snapdragon 7S Gen 2. Kapasitas baterai ekstra besar sudah dilengkapi dengan 10.000 mAh, mendukung pengecasan cepat 33 watt fast charging dan memiliki 4 speaker untuk suara yang imersif. 4 speaker ini sudah stereo loh. Mari kita coba untuk menyalakan Redmi Pad Pro ini. Ukurannya ini lebih besar dibandingin Redmi Pad SE dan Redmi Pad. Powered by Android Mint Green. Jadi agak ijo-ijo gitu ya bentukannya. Ya. Desainnya sendiri ini sangat menarik ya. Ada kameranya di bagian belakang dan lampu flash. Mari kita coba untuk menyalakan Redmi Pad Pro ini. Ukurannya ini lebih besar dibandingin Redmi Pad SE dan Redmi Pad. Powered by Android. Kayaknya ada yang kurang kalau seandainya ngomongin tablet, nggak ada air minum. Salah, itu obat ya. Kali ini kita kalau ngomongin tablet, pasti ada sesuatu yang bisa dipegang dan panjang. Apakah itu? Ini dia, punya Redmi Smart Pen. Jadi si Redmi Pad Pro ini, dia sudah mendukung Redmi Smart Pen. Kalau ngomongin pennya doang, nggak lengkap juga. Gimana nih? Kan kita butuh sesuatu yang untuk di... Iya, ini dia kita hadirkan. Tada! Ini dia Redmi Pad Pro Keyboard. Jadi, sudah lengkap banget ya. Redmi Pad Pro-nya ini sudah mendukung juga dengan Redmi Smart Pen dan juga sudah mendukung dengan Redmi Pad Keyboard. Keunggulannya apa? Mari kita bongkar keunggulannya apa. Kita buka ya, unboxing dulu di Redmi Smart Pen. Di sini kalian bisa lihat masih ada seal-nya. Jadi kita akan bongkar ada apa di dalamnya. Memang kalau pakai tablet itu ya, paling enak kalau ada pennya. Karena apa? Karena bisa untuk nulis-nulis dan membangkitkan jiwa desainer ya. Setiap orang itu pasti suka ngelukis-ngelukis. Pegang bolpen, gambar. Ya, pegang pensil, gambar. Semuanya bisa digambar. Ada apa aja di isinya? Ini dia, kita punya yang namanya Redmi Smart Pen. Kemudian ada juga ada buku petunjuk, kemudian
Disediakan juga ini mata penanya ya. Jadi mata penanya bisa diganti kalau seandainya yang ini udah rusak atau tumpul. Nah, di pennya ini dia menggunakan teknologi Bluetooth. Di Bluetoothnya sendiri dia akan bisa dengan otomatis tuh mendeteksi si pen ini dengan si tablet. Caranya gimana? Gampang banget. Yang pertama kali yang perlu kamu lakukan adalah kamu harus colok dulu ini ke listrik. Jadi dalam artian harus dicas bentar ya untuk mengaktivasi ketika si pen ini pertama kali kalian akan gunakan. Kemudian kalian tinggal di pairing aja, disambungkan ke tabletnya. Aktifkan Bluetooth di pada tablet, kemudian pilih Redmi Smart Pen. Setelah koneksi, kalian tinggal tulis-tulis ya. Nah, Redmi Smart Pen ini dia menggunakan Type C untuk chargingnya, jadi dia di recharge pakai Type C. Caranya gampang banget, kalian tinggal colok aja, terus udah deh, ya ngecas jadinya. Kita sudah ngomongin pen, sekarang kita ngomongin si Redmi Pad Keyboard. Ada apa aja di dalamnya? Mari kita buka ya. Kalau ngomongin pad tuh memang paling enak semuanya tersedia ya. Redmi Pad Pro Keyboard. Ya, mari kita bongkar. Di sini sudah tersedia Redmi Pad Pro Keyboard. Caranya gampang banget ketika sudah unboxing. Di bagian bawah ini ada sedikit yang berlebih ya kertasnya untuk diangkat. Jadi teman-teman bisa mengangkatnya. Kalau udah diangkat, tinggal dikeluarkan ya. Di dalam Redmi Pad Pro Keyboard ini ada apa aja? Wah. Untuk sekelas Redmi Pad ya, ini dia sudah punya keyboard, itu ada QWERTY. Enak banget tombolnya, bener-bener yang kayak laptop jadinya. Oke, sekarang kita bongkar dulu Redmi Pad-nya. Keyboard ya, Redmi Pad Keyboard. Di sini ada slot ya. Jadi teman-teman itu, ini agak tricky, jadi silakan diperhatikan. Di sini benar-benar yang bukan yang namanya dibuka-buka gitu, enggak dibuka enggak. Jadi kalian cukup ditarik aja. Tuh. Dia kayak tarikan aja. Nah. Oke, udah lebih modern ya. Jadi kita tarik dulu yang kecil ini. Yang kecil ini berguna untuk ya sebagai tempat ketika si pennya untuk disangkutkan ke keyboard. Jadi kalian cukup pasang lagi, Jadi kalian cukup pasang aja ini ke keyboardnya. Dia ada lemnya ya. Jadi dibuka dulu lemnya, nanti tinggal ditempel aja. Kemudian untuk yang besarnya ini adalah buku petunjuk Redmi Pad Pro Keyboard. Oke, ini dia tempat untuk menaruh pennya. Jadi kalian buka dulu, jangan lupa kalau udah buka di lem, kemudian dipasangkan tabletnya ya. Ya, kalau udah tampilannya akan seperti ini, dan kalian bisa mengatur ketinggian si tabletnya. Karena ini udah ada magnetiknya, jadi tidak perlu khawatir dia akan terjatuh ya. Tuh lihat. Enaknya lagi, karena keyboardnya ini berupa Bluetooth, jadi tanpa kalian pasang di tempatnya pun, kalian masih bisa untuk ketik-ketik. Karena dia teknologinya Bluetooth. Ya, jadi kita akan bahas dulu seputaran si keyboard Board dan Redmi Smart Pen. Ini dia tampilan seutuh-utuhnya ketika teman-teman memiliki Redmi Pad Pro beserta keyboard dan Smart Pen-nya. Jadi Smart Pen-nya bisa ditempel di atas ya. Di sini juga dia sudah ada magnetiknya untuk sebagai standing-nya. Tuh. Kalau misalkan kalian mau seperti ini juga bisa untuk diketik-ketik, karena dia menggunakan teknologi Bluetooth, jadi aman. Di keyboardnya sendiri, di samping, itu dia memiliki tombol power on off. Jadi teman-teman bisa di power switch on atau power switch off.
Tuh, tinggal digeser aja. Tuh, untuk dinyalakan dan dimatikan. Kalau mati dia berwarna merah, kalau nyala dia berwarna hijau. Ya. Kemudian keyboardnya ini jangan lupa untuk di charging. Wow, enak banget loh. Keyboardnya ini benar-benar berasa lagi ngetik di laptop ya. Sangat lembut dan sangat presisi sekali. Jadi pekerjaannya akan semakin cepat dan semakin memudahkan kita untuk menyelesaikan pekerjaan apapun, dimanapun, selama kita memiliki si Redmi Pad Pro ini. Beserta Redmi Pad Keyboard dan Redmi Smart Pen. Gimana? Menarik bukan? Terima kasih telah menyaksikan video kali ini. Saya Robin, sampai bertemu di video selanjutnya.